Berbuka puasa dengan yang segar dan manis, minuman es kut Bali bisa menjadi pilihan. Dengan bahan dasar air kelapa muda, jeruk nipis, dan sari buah ditambahkan es. Sudah terbayang kesegarannya, benar-benar menyegarkan setelah seharian berpuasa. Es kut merupakan salah satu minuman khas Bali yang populer. Kut artinya kelapa karena bahan dasar es ini adalah air kelapa muda. Berbeda dari es kelapa muda pada umumnya, es kuwut menggunakan bahan lebih beragam. Cara membuat es kuwut Bali cukup mudah. Pertama, masukkan perasan jeruk nipis ke dalam gelas. Tambahkan selasi, lalu air gula, dan sirup sari buah sesuai selera. Kemudian masukkan air kelapa dengan daging buah kelapa. Terakhir, tambahkan es beserta irisan jeruk lemon. Es kelapa kuwut pun siap dihidangkan. Pas banget buat kalian yang lagi cari rekomendasi untuk buka puasa. Ini salah satu menu yang sangat cocok untuk buka puasa, es kuwut Ketage. Bagi warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung, es kuwut Bali Ketage ini bisa dinikmati dengan merogoh kocek Rp10.000 saja. Di sebuah gerai UMKM di tepi jalan menuju lokasi wisata Pantai Pasir Padi. Nah, bagi Anda yang ingin berbuka puasa dengan minuman segar, es kuwut Bali Ketage bisa menjadi pilihan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.